demikianlah ibadah peneguhan dan pelantikan. Sekarang kita masuk dalam kata sambutan ya, kata sambutan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam kepada kita sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya sebagai Ketua Umum dari PGIS Kota Kabupaten Sukabumi. Saya mendapatkan kepemimpinan waktu masa transisi. Jadi perlu ada banyak hal yang harus ditingkatkan, diperbaiki dan lain sebagainya. Lalu kami berusaha untuk melakukan hal yang baik pada waktu itu, melakukan kunjungan, seminar, pelatihan dan sebagainya. Saya masih ingat yang terakhir itu kami memfasilitasi anggota-anggota yang akan masuk di legislatif. Jadi semua dari berbagai parpol, anak-anak Tuhan di Kota Sukabumi itu kami undang lalu menyampaikan tentang visi misinya agar kami dianggap sebagai orang yang netral dalam pemilu pada masa itu. Dan waktu itu kami dihadang juga dengan pandemi hampir 3 tahun. Jadi memang tidak mudah untuk PGIS Kota Sukabumi itu bisa eksis. Nah, mudah juga kalau teman-teman dari pelabuhan ke daerah-daerah di luar kota Sukabumi itu tidak mudah untuk saudara. Tetapi kami berupaya untuk tetap melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Dan saya telah melaksanakan rapat PGIS Kota Kabupaten di GKI Jabar pada bulan April dan terpilihlah pengurus PH PGIS Kota Kabupaten Sukabumi tahun 2023 sampai 2028. Dan hari ini adalah momentum yang terbaik di mana Bapak Ibu Saudara yang telah dilantik, kami pengurus lama mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikannya. Saya berdoa agar PGIS tetap bisa berkiprah, bisa eksis di tengah-tengah dua kota yaitu Kota Kabupaten dan Kabupaten Sukabumi. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, di dalam sidang yang terakhir bahwa sidang itu diikuti oleh 27 putusan gereja dan di Kabupaten Sukabumi ada 14 gereja, lalu di Kota Madya Sukabumi ada 19 gereja, jadi semuanya ada 33 gereja anggota dari PGIS Kota dan Kabupaten. Kita berdoa agar kita semua bisa bekerja sama, bergandengan tangan, walaupun memang, walaupun saya sebenarnya pengurus lama, tetapi saya diminta lagi untuk masuk dan kita siap untuk kerjasama melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, jadi dengan tidak berlama-lama, terima kasih buat doa, dukungan, support, kontribusinya dari gereja-gereja, dari hamba Tuhan, dari pendeta, termasuk dari PGIW Jawa Barat, khususnya yang hari ini telah hadir, yang terhormat Ketua Umum PGIW Jawa Barat Pak Kodim dan Pak Berkat Menurupa. Terima kasih Pak Berkat, ini sudah 3 kali ya. Kunjungi hatinya setianya menghantar kita dengan peralihan kepengurusan Puji Tuhan untuk semua undangan Bapak Tuhan, gereja-gereja yang terhadir, terima kasih. Walaupun
hujan cukup deras Bapak Ibu, saya tadi nyempat datang ke sini, hujan sangat deras. Bayangkan kalau yang dari Pelabuhan Ratu ya, tempat yang sangat jauh, di sini ada Pak Bapak dari Ketua Tiga ya, dari Pelabuhan Ratu, kebetulan ya, perjuangannya luar biasa, dari luar setengah dari Pelabuhan Ratu. Tadi ada satu hal yang Pak Ketua tanya tentang PAUD di Sukabumi, dan saya katakan ini, tadi baru pulang saja Pak Joko, mau menangkap kalian. Jadi selalu Sukabumi menjadi ujian. Karena apa? Sukabumi itu dari Katolik ada dua. Pak Joko dengan Pak Subandrio. Pak Subandrio sekarang berdiri. Nah, beliau ini. Ini beliau ini dari mewakili umat Katolik Sukabumi. Mewakili umat Katolik Sukabumi dan beliau duduk di FKUB, dan tadi juga dari Katolik Pak Joko, beliau pernah menjabat juga yang sama seperti itu. Terus yang kedua, Pak Ketua Umum yang baru adalah Mas Toro, silakan Pak berdiri. Ya. Jadi kita lalu saya yang keempat, ya saya diminta untuk jadi pengurus FKUB di Kota Sukabumi. Lalu yang terakhir Pak Nathanael, ya beliau orang yang sudah sepuh di Sukabumi. Jadi kami berlima, jadi Protestan juga dari Katolik dua. Sesuatu yang luar biasa yang perlu dipertahankan, dan kita akan berjuang bersama-sama dengan MPR-PGS yang baru dan kita FKUB. Karena FKUB itu dipilih langsung oleh Pak Wali Kota, ya untuk mudah-mudahan puji Tuhan. Nah, akhir kata, terima kasih buat semua dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati pengurus PGS yang baru, dan kita mau bersama-sama majukan pekerjaan Tuhan di kota dan kabupaten Sukabumi. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Pendeta Richard Lasso. Sekarang yang baru, Bapak Pendeta Lukman Sitorus, kami persilakan. Shalom. Selamat malam bagi kita sekalian. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih pada kasih karunia Tuhan Yesus yang bisa mengizinkan kita melaksanakan peneguhan dan pelantikan malam hari ini. Ini awal yang sangat baik untuk kita semua. Terima kasih untuk PGW yang hari ini diwakili Pak Bobby dan juga Pak Berkat Mentropat. Kalau Pak Berkat datang, maka Sukabumi selalu dapat berkat. Baik, dan juga 3 kali ke kota Sukabumi. Terima kasih untuk rekan-rekan saya dari FKUB yang sudah hadir hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Juga terima kasih untuk Ketua BKGS Pak Kris Kristanto yang dengan Ibu yang bisa hadir hari ini. Kita di kota Sukabumi, 2 lembaga besar ini sangat berkolaborasi dengan baik. Tidak ada persaingan, tetapi kolaborasi yang kita jaga. Ya, itu yang kita hayati. Jadi Pak Robin tadi mengatakan kalau bersatu kita kuat, bercerai kita kawin lagi. Karena orang, ya. Kalau saya ikut yang berangkat. Sambutan saya tidak panjang. Saya bagikan begini. Awal dari rapat meminta saya Gereja GKI Penginjil sebagai tuan rumah peneguhan ini. Gereja GKI Penginjil di depan kantor DPRD. Semuanya sudah lengkap untuk semua acara. Tetapi seizin rekan sekalian, saya meminta untuk pindah ke sini. Karena ini adalah aset PGI yang seringkali tidak dilihat. Karena itu sengaja sekali untuk kita hadir dan melihat. Ini aset PGI. Dan berharap ada koordinasi yang baik PGI dengan PGW dan PGIS untuk bisa memikirkan hal yang baik untuk dilakukan dengan
aset yang ada ini agar tidak terbengkalai. Karena itu mohon dukungan kita semua. Sangat dimohon dukungan kita semua. Sehingga hari ini yang hadir di sini, kita sudah bersyukur memang dibatasi hanya untuk 100 orang. Karena gereja anggota PGI tadi dikoreksi 32 gereja. Satu gereja kita hanya minta 3 orang, maka dihitung 100. Namun oleh karena hujan banyak yang tidak bisa hadir. Jadi sengaja dipilih di sini menjadi tonggak sejarah untuk kita pengurus ini bisa sadar ada yang harus kita kerjakan ke depan. Agar kita menghayati bahwa ternyata ada keprihatinan di kota Sukabumi yang harus kita kerjakan bersama-sama. Karena itu mohon kerjasamanya untuk rekan sekalian pengurus yang baru yang dilantik hari ini. Permohonan saya hanya satu, Tuhan memanggil kita melayani, mari kita melayani bersama, bukan untuk bersaing, karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Kita dilantik hari ini, saya berdoa dan saya memohon kita saling berdoakan, agar sampai akhir masa jabatan kita bisa menuntaskannya dengan baik. Amin. Tidak ada satu keluar, kecuali pindah tugas karena sinode memindahkannya, tidak apa-apa. Tapi berharap kita semua menyelesaikannya dengan baik. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat yang mendukung. Karena ternyata kamu menerima dari kepengurusan Pak Richard. Terima kasih Pak Richard. Walaupun terseok-seok tetapi dia tetap menjaga rohnya PGIS. Kemanapun ada acara dia selalu datang dan mengatakan PGIS, walaupun dia hanya sendiri. Dan karena sendiri tentu tidak mudah, maka dia memberikan estafet kepada kami dengan kondisi dia untuk konsumsinya saja uangnya tidak ada seharusnya. Tetapi oleh karena kebersamaan, saudara jangan takut, malam ini masih ada konsumsinya. Tidak akan pulang dengan lapar, sudah disiapkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon kerjasamanya untuk kita bisa melakukan tugas yang lebih baik. Saya itu terkadang tidak terlalu yakin apa yang saya bisa lakukan dengan sendirian. Karena itu, kalau saudara biarkan saya sendiri, ya saya juga tidak akan bisa. Karena itu mari kita bersama untuk membangun kebersamaan PGS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya, dukungannya, kiranya pengurus ini bisa melakukan hal yang lebih baik ke depan. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Lukman Sitorus. Sekarang yang mewakili FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, kami persilakan Bapak Subandrio. Terima kasih kepada pembawa acara. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dari PGIS Jawa Barat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Jawa Barat. Kalau ketua Majelis Pekerja Harian Jawa Barat saja seperti ini Pak Lukman, Sukabumi harus bisa mengikuti. Amin. Sekali lagi kepada rekan-rekan semua dari Kedumini Gereja yang terdiri dari banyak gereja luar biasa, Pak Lukman nanti akan memimpin berapa tadi? 32 gereja luar biasa Pak Lukman. Tentunya kami dari FKUB mohon maaf tidak bisa hadir semuanya Pak Pendeta Lukman, tapi tokohnya Pak Richard tadi sudah memperkenalkan kami dari Kristiani, ada 5, Katolik 2, dan Kristen 3. Itu juga sungguh luar biasa.
Tentunya kami dari perwakilan FKUB pertama-tama mengucapkan profisiat kepada pengurus baru, baik itu pengurus harian, lalu badan pertimbangan maupun badan pengawas. Ini adalah sekali lagi kami siap untuk bekerja sama. Artinya FKUB siap bekerja sama dengan kepengurusan PGISD Kota Sukabumi. Dan tentunya tidak ringan Pak Lukman, tugas dari Pak Lukman beserta teman-teman di Kota Sukabumi ini. Tapi Sukabumi peringkat berapa Pak Richard tentang toleransi? Toleransi ya. Tingkat ke-6 untuk tingkat nasional. Tepuk tangan untuk Sukabumi. Artinya ranking ke-6 untuk kerukunan beragama, umat beragama secara nasional. Itu adalah modal dasar Pak Lukman dalam memimpin PGIS di Kota Sukabumi. Dan tentunya kepada tadi yang sudah dilantik semuanya, profisiat, selamat bekerja, selamat melayani, karena kita harus saling melayani. Karena Tuhan Yesus sudah beri contoh melayani. Datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sehingga semuanya tadi siap untuk bekerja dan melayani. Terima kasih, itu saja kami dari FKUB. Tentunya berkat hari sudah banyak dari Pak Pendeta. Semoga berkat senantiasa melimpah di dalam tugas dan pelayanannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih mewakili FKUB, Bapak Subantrio, juga mitra kerja PGIS tentu saja. Dan tak lupa mitra kerja PGIS, Bapak Ketua BKGS Kota Sukabumi, kami persilakan Bapak Pendeta Kristianto. Shalom. Saya kelihatan kecil di sini, saya biasa sedikit. Selamat datang Opung Pendeta Tobi. Terima kasih sudah membawa berkat dan Pak Mondrova ya. Yang dibawa ke sini berkatnya besar juga ya. Terima kasih untuk khotbahnya yang luar biasa, besar firman Tuhannya. Saya Pendeta Kristianto, Ketua BKGS Kota Sukabumi, mengucapkan selamat dan selamat bekerja buat pengurus baru BGIS Kota dan juga Kabupaten Sukabumi. Saya mengajak kita terus bergandeng tangan bersama-sama untuk bersatu menjadi berkat bagi Kota Sukabumi. Mari kita bersama-sama untuk menyuarakan suara kenabian. Saat ada keberhasilan, mari kita support pemerintah. Kita bergandeng tangan mengajak seluruh umat yang ada di Kota Sukabumi untuk mendukung pembangunan Kota Sukabumi yang lebih adil dan juga merata. Kalau ada hal-hal yang diskriminatif, mari kita menyuarakan juga kepada pemerintah. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan supaya PGIS dan juga BKGS boleh menjadi alat Tuhan mempersatukan umat untuk menjadi berkat bagi Kota Sukabumi. Ini juga sebenarnya setengah tubuh BKGS itu ada di BGIS. Karena Pak Lukman Sitorus itu juga wakil BKGS. Jadi kami itu seperti kaki kanan dan kaki kiri. Kalau satu gak ada gak komplit. Ya, jadi kita bisa berjalan beriringan, bukan saling menjegal, tetapi saling melengkapi. Amin. Supaya serasi sehingga nama Tuhan dimuliakan di Kota Sukabumi. Selamat buat sekali lagi buat PGIS yang sudah terpilih. Mari bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus bekerja. Terima kasih rekan kerja PGIS, yaitu Ketua BKGS Kota. Sekarang kami minta dengan hormat kata sambutan dari MPH PGIW Jawa Barat. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, Bapak Berkat Medrova. Terima
supaya banyak berkatnya. Karena dia tanpa kata sambutan sudah diberkati. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, salam semua, selamat malam. Sampurasun. Yang kami hormati Ketua PGS yang baru dilantik hari ini dan seluruh pengurus termasuk MP, BPP dan komisi-komisi. Yang kami hormati juga Ketua Umum PGS yang lama, Bapak Pendeta Richard Laso, yang luar biasa bisa mempersiapkan segala sesuatu sehingga bisa dan kolaborasi dengan pengurusan. Kita nggak perlu takut karena Pak Laso juga ada di dalam pengurusan ini, jadi pasti akan didukung. Luar biasa. Yang kami hormati perwakilan dari FKUB yang datang hari ini. Tadi ada Bapak Subandrio dan Pak Joko. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Perwakilan dari Katolik ada Pak Darianto. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua BKGS Pak Kristianto. Dua minggu kemarin kami ketemu di Bandung acara moderasi di Depak, dan mungkin ada tamu yang lain yang kami tidak bisa sebutkan. Terima kasih. Yang kami hormati juga para pimpinan gereja hamba Tuhan yang mungkin tidak ada dalam kepengurusan, tapi gereja-gereja anggota pendukung PGS dan seluruh jemaat. Kita bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan satu acara yang luar biasa, yaitu pelantikan pengukuhan MPH, MP, BPP dan komisi-komisi di PGS Kota Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf kalau hari ini sebenarnya kami ingin lebih banyak yang hadir di sini. Seperti waktu-waktu yang lalu hanya Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum ini sibuk sekali. Dalam minggu ini udah 5 kali keluar kota. Tadi malam itu balik jam 5 subuh. Hanya istirahat 2 jam lalu harus berangkat kembali ke Sukabumi. Karena memang banyak tugas-tugas pelayanan karena harus keliling beberapa PGIS dan juga POP di Jawa Barat. Dan beliau juga sekaligus ini pendeta konsulen di POP Pelita yang di Depok di sana. Jadi luar biasa, dan kita ucapkan terima kasih kalau memang Ketua Umum bisa hadir untuk melaksanakan pertemuan. Dan saya sendiri sebagai Wakil Sekretaris Umum di hari ini juga bersamaan, karena kami sudah canangkan dalam waktu 2 bulan ini MPH PGIW akan visitasi ke PGIS-PGIS. Nah hari ini bersamaan sore ini juga ada visitasi ke PGIS Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Jamnya juga jam 6 sore. Sehingga kami harus membagi tugas. Dan besok ada acara juga di Kabupaten Bogor sama visitasi. Nah Bapak Ibu sekalian, PGIS tentu hadir dalam rangka membangun bersama bagaimana membangun kehidupan berekonomi. Karena kita ini banyak item ya, banyak gereja, banyak denominasi, banyak aras dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa PGIS ini sedikit lebih fleksibel ya. Maksud saya lebih fleksibel itu kalau PGI itu jelas anggota-anggota sinode yang ada di PGI. Di PGIW itu lebih terbuka Bapak Ibu. Ada sinode atau gereja yang bukan anggota PGI boleh masuk selama dia mengikuti tata kerja dari PGIW sendiri. Dan itu juga kita sampaikan ke masing-masing PGIS. Karena bukan doktrinnya yang kita utamakan, tapi bagaimana membangun kehidupan bahwa kita ini adalah satu dalam bisnis. Nah, jadi kita lebih fleksibel begitu. Nah, makanya kami sendiri dari MPH PGIW terus menyampaikan ini bahwa mari kita bangun bersama, bukan hanya di internal kita, bahkan kita juga harus bisa membangun lintas agama kerjasama.
kita nggak mungkin dan tidak bisa saat ini kita hanya bekerja masing-masing. Kristen memperjuangkan diri, nggak bisa. Kita harus membutuhkan orang lain. Dan itulah yang kita lakukan. Kita membuka dengan lintas agama, baik Katolik, apa namanya, Hindu, Buddha, makanya di Jawa Barat, apa namanya, ada kerjasama PDIW dengan lintas agama. Misalnya, dan nanti di dalam sidang, kami sampaikan juga bahwa pada bulan Juni ini, tanggal 22 sampai 24 Juni ini, kita ada sidang wilayah. Jadi sidang 5 tahunan dalam rangka pemilihan kepengurusan. Ada satu session di malam hari itu, kita mengundang seluruh pimpinan lintas agama di Jawa Barat. Dan itu kita akan membangun komunikasi, dan itu yang kita rasakan selama ini, bahwa memang kita membutuhkan yang lain. Bapak Ibu sekalian, selain membangun kebersamaan, juga kita menjadi perpanjangan tangan, apa namanya, bagian membangun hubungan dengan pemerintah. PGI, PGIW, dan kemudian PGS di kota kabupaten kota, kita melakukan peran itu, bagaimana menjadi jembatan, bagaimana kita membangun hubungan dengan pemerintah, baik itu di bupati, di wali kota, ataupun di tingkat kepolisian. Kalau di sini apa ya, Kapolres ya, ya Kodim, dan lembaga-lembaga yang lain. Itulah menjadi juga bagian dan tanggung jawab kita di GIS ini, membangun hubungan itu. Karena tidak lepas bagaimanapun ini, jadi adalah bagian dari pemerintahan dari kota dan kabupaten Sukabumi. Peran itu harus kita lakukan. Peran itu harus kita lakukan. Selain daripada itu, kami sampaikan beberapa program dari PGIW. Selain tadi yang sudah kami sampaikan bahwa ada sidang PGI wilayah, PGIW wilayah, nanti juga diharapkan itu harus ada urusan. Saat ini kita juga sedang melaksanakan pemutakhiran data. Kita mau ingin mengetahui secara umum berapa data-data anggota gereja yang ada di wilayah Jawa Barat. Kami sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, mohon nanti dibantu keanggotaan khususnya di PGIS kita, supaya ini kita bisa mengambil satu data bahwa kita PGIS ini kita punya database secara besar walaupun tidak komplit, tetapi setidaknya secara garis besar bahwa kita memiliki data tentang keanggotaan gereja-gereja yang ada di bawah lingkup PGIS Jawa Barat. Bapak Ibu, ada program yang dekat ke depan ini dalam rangka HUT PGI, yaitu tanggal 25 Mei dalam HUT PGI, dan kami sudah sampaikan kepada PGIS supaya kita melaksanakan kegiatan pertukaran mimbar di wilayah. Mudah-mudahan masih bisa direncanakan ini di kota dan kabupaten Sukabumi. Kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa lembaga yang boleh hadir, baik dari FKUB dan BKGS. Kami berharap dukungan dan juga kerjasama dengan PGIS yang ada di kota Sukabumi ini bisa benar-benar diwujudkan dengan baik. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik hari ini. Selamat bekerja. 5 tahun tidak waktu sedikit, tetap semangat. Dan terakhir, ucapan terima kasih kami kepada MPH, MP, dan DPP PGS periode yang lama, kepada Bapak Richard Lasso dan Pak Sekum sebelumnya, dan seluruh rekan-rekan pengurus atas nama MPH PGIW, kami ucapkan terima kasih untuk pengabdian pelayanan yang sudah Bapak Ibu berikan selama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena waktu kita yang sangat terbatas, dan kami ucapkan terima kasih. Shalom. Terima kasih banyak mewakili MPH PGIW Jawa Barat, Bapak Penatua Berkat Mendrova. Kami menantikan
undangan tanggal 22 sampai 24 Juni ya Pak, sidang MPH di Kerawang. Iya, dari hari 22 Kamis, Jumat, Sabtu. Dari PGIS wajib hadir siapa saja? Wajib hadir pasti ketua umum dan kemudian ketua umum ya, dan pengurus yang lain mungkin 2 sampai 3 orang sebagai peninjau. Baik, nanti kami akan bahas siapa yang bisa hadir tentu saja ya. Lalu kami menunggu liturgi pertukaran pelayan firman. Sudah. Oh iya, terima kasih. Kami akan wujud nyatakan itu. Memang belum semua bisa, tapi seberapa yang bisa kita lakukan saja. Nanti harapannya tentu lebih sering lagi ya pertukaran itu. Kalau di PKGS agak susah, tapi kalau di PGS itu bisa. Ya, kita akan foto bersama dulu ya. Kita foto bersama. Bagaimana cara mengaturnya ini? Sini ya. Oke. Kita sudah di audio. Audio apa di audio? Disaksikan oleh PGW. Apa berharap pada apa? Mana? Apa? Sudah ada. Lebih komplit di sini. Ya, serah terima. Dengan aset gedung ini, tapi gedung yang memprihatinkan ya. 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 Untuk mewujudkan bangunan ini, saya percaya kalau bulan-bulan liburan nanti kalau udah jadi hotel ini penuh. Ini akan kita wujudkan kan, jadi saya setuju itu supaya kita mohon kepada PGI di pusat supaya diserahkan kepada PGI. Coba begitu lah, masa bangunan yang bersejarah, lokasi yang sudah diakui oleh pemerintah resmi kita terbengkalai. Kami baru kemarin ke Purwakarta mengadakan visitasi kepada gereja-gereja BKS yang ada di sana. Dan itu Pak Kristanto, jalinlah kerjasama terus dengan BKS. Jadi kemarin saya katakan BKS yang ada di sana dia kan lokal. Jadi hubungannya mungkin dia pikir tidak ada ke PGIW, jadi nggak sampai ini berita itu. Jadi kami dapat berita itu dari TikTok. Nah, rupanya TikTok ini nggak benar Pak. Ada yang dibuat di situ di TikTok salaman dengan Abri dan apa sudah damai katanya, padahal nggak ada damai. Jadi bisa TikTok ini baik dan bisa tidak baik. Baik kalau seperti yang di Lampung itu supaya gubernurnya kena ini, baik. Tapi kalau seperti TikTok seperti ini, jadi kalau BKSP nanti menjalin kerjasama dengan PGIS, berita-berita yang ada di sini akan mudah sampai ke PGW dan itu sampai ke pusat. Ya, Tuhan berkati karena saya lihat Pak Kristanto juga ada energi dan dia ya artinya tidak terlampau mengagungkan denominasinya. Jadi di dalam pertukaran ini menurut saya tukaran memori ini Pak. Ya. Yang GKI jangan ke GKI, ya, yang dari GKI. Kalau perlu dari yang Adem-Adem GKP ke Pentakosta, supaya saya sudah berapa kali khotbah di Pentakosta, pendetanya bilang, kok bapak lebih Pentakosta dari saya? Ya karena saya khotbah di Pentakosta, saya tiru-tiru bapak. Ada amin. Dia biasanya 3 kali, saya 6 kali. Jadi kalau bisa ini diwujudkan Pak Lu. Jangan senyum-senyum. Dan saya percaya ini bisa diwujudkan. Nomor 6 toleransi beragama ini di Indonesia. Wow.
luar nasional itu loh. Kalau saya mengatakan ini belum yang saya bilang nomor satu intoleran yang paling, karena waktu itu dari Pak Dhani kami dikirim masih dapat anggaran setiap tahun 150 juta. Tapi setelah beliau gubernur, dia katakan stop. Sampai dia nggak gubernur, nggak tahu kapan dia pulang, kapan dia datang, nggak tahu. Nah, kami berangkatkan itu mau jadi wakil presiden katanya. Bapak ini lagi di media sosial. Dan bapak ini kan? Oke, Tuhan berkat. Ya, jadi ini. Ya, aku bisa terima. Dia bilang terima kasih. Ya. Semua pengurus yang sudah ditentukan mari kita buat. Pak. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya. Bebas. Ceria. Ya. Ya. Sekarang acara yang kita tunggu-tunggu. Kampung Tenga. Pertama kali ketemu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk undangannya. Langsung saja, karena saya paham pasti sudah lama. Oleh karena itu, mari langsung saja kita bersatu hati untuk berkat yang Tuhan disiapkan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga yang penuh dengan kasih, rahmat dan kebaikan yang selalu menganugerahkan kepada kami gereja-gereja Tuhan yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi untuk senantiasa dapat melayani bahkan bekerja sama antar gereja dalam hal-hal baik yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, bahkan berkontribusi bagi kemajuan daerah di mana kami berada. Kami bersyukur kalau malam hari ini kasih Tuhan telah mengukuhkan para majelis pelaksana harian dan dengan seluruh jajaran yang ada PGIS Kota Kabupaten Sukabumi 2023-2028 yang baru saja kami lewati bersama. Kiranya bagi pengurus yang sudah Tuhan kukuhkan ini dapat betul-betul bekerja untuk kebaikan bersama bagi gereja-gereja anggota PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Dan di sela-sela atau penghujung acara kami akan beristirahat dan menikmati hidangan makanan dan minuman yang telah disiapkan. Bapa berkati apa yang tersedia, makanan dan minuman Tuhan curahi dengan berkat sehingga menjadi kekuatan bahkan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Ketika kami akan mengakhiri seluruh kegiatan dan acara dan akan kembali pulang ke jemaat kami, ke rumah kami masing-masing, berkatilah dalam perjalanan sehingga kami tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Ini doa permohonan kami Bapa. Sambut berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. PKI PGIS. PGIS. Enggak, yang bagus yang gini loh Pak. Satu, dua. Ya, selamat makan. Thank you.
semakin berkembang. Sound system ya.